Mana yang harus dikerjakan antara sholat qabliyah isya dengan sholat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustadz. Qabliyah. Kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran. Kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, 100, 100, 100, juara 1 sejuta, juara 2 500, juara 3 250, diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ah ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi.